lagi ke Yamaha Mekar Cibino. Cis RSS Pisok Makwil. Ada Bos Ray juga. Ah jangan disini aja. Oke. Ya. Mobil saya sih lagi. Ini. Oh ini motor Sultan ya? Bukan. Maksa anjing gua mau ke situ juga. Anjing anjing. Iya. Aduh Mbak, itu apa Mbak? Apa? Mia. Oh, ntar aja dah. Iya bang, gak apa-apa. Lu ngapain dorong gua? Ya gak apa-apa sih. Oh. Baik. Bareng Valen lagi, Cis. Parah banget, Der. Kita mau ngemis apa gimana, Len? Ngemis, Der. Ngemis ya? Lu gak apa-apa ngemis, Der. Gak apa-apa dah. Ntar kita standard hits. Nah, gimana jadi? Ya gimana apa? Jadi lu videoin dia. Oh iya iya. Iya gitu. Nah, lu enggak videoin sama siapa, Bang? Satu kan anak. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa lah. Udah. Udah lah. Oh iya. Udah. Balik lagi sama gua, Cis. Assalamualaikum warahmatullahi sini. Ini ada ini. Lu kewan samtar lu sama mama lu, Claire. Cis. Halo, Cis. Balik lagi sama gua Denistan. Ini kameranya siapa nih? Nah, lu ngesotnya ke Valen, jangan ke gua. Ya enggak? Jadi konten kali ini gua nge-vlog orang nge-vlog. Ya gitu. Ini gue mau ke Pitstop. Ya itu lokasinya di Cibinong, Yamaha Mekar Cibinong. Ya lu mendingan megang aja kamera. Maksudnya sambil kiri gitu. Enggak, gua masuk. Nah, ya. Motor-motornya banyak loh, Cis. Parah, ada motor balap. Jos-jos. Ini kayak motor jadul gitu ya? Iya. Mau dipandai kayak jadul. Enggak usah dimainin, enggak usah dimainin. Oh, ya udah. Lu jangan gitu lah, ini masuk vlog gue lo, kasihan. Yaudah, sini. Ah, bawel lo. Yaudah, gitu Cis. Ini di sana ada mesin dyno-nya. Room, bukan mesin, PA. AP. Ini kita mau nge-vlog loh. Ya udah nge-vlog. Jangan bermain-main. Ya udah nge-vlog apa, ayo. Mau nge-vlog apa? Kamu mau nge-vlog apa, sayang? Nge-vlog ini. Masa review teman gue di sini anjing. Iya, RS Speed Shop. Ntar aja dulu ke mesin dyno-nya, mesin dyno. Apa ke room dyno-nya? Ya, room dyno di vlog gue aja. Hah? Ya, di vlog gue juga harus ada lah, Len. Wah, anjing. Parah banget ini orang ya. Nah, ini ada tempat servisnya juga, Cis, di Yamaha Mekar Cibinong. Kita ke dalam apa? Yuk, ke dalam. Yuk. Ayo. Abang-abang, saya ke dalam dulu. Ke dalam, Cis. Bus. Nah, Makwil kan, Cis. Nah. Wow. Makwil. Yang paling makwil, Makwil. Iya, jadi yeah. Ini tuh punyanya Kak Re ini, Cis. Makwil. Wow. Kak Renato Kore. Waduh, Makwil tuh piala-pialanya berprestasi, Cis. Enggak kayak saya. Dan di sini ternyata jual online-nya juga kenceng kalau ya, Bang Timar. Makwil. Siapa yang nge-vlog di sini, Bang? Hah? Siapa yang jadi nge-vlog? balik di video mail, di video mail, Kare tadi. Oh Kare, iya. Maaf, udah izin ya? Aduh, Len, tak izin juga dah. Hai, hai, kok gue hai juga sih? Lu mau kemana? Lah, kan lu mau vlog. Vlog ya, Cis, jadi ini makwil nih, Cis. Di tempat balap juga ada. Buat nyeting-nyeting mobil balap. Biar kenang-kenang kamera dikit nih. Hai, hai kak. Hai kak. Kakak. Aduh saya mau apa ya jadi bingung. Kok kameranya kebawa-kebawa. Lu ngevideoin kalian, malah videoin gua gitu. Ya jadi Gua nanti berdua. Ini pop apa? Produk apa aja sih yang ada di sini gitu? Banyak banget Bang Den di sini Bang Den. Ya. Pokoknya tapi lebih ke TDR sama ISS. Oh, TDR sama ISS. Nah, TDR sama ISS. 70%. 70%. 70%.
banyak yang ini. Ada karena ini kagak maksudnya gua udah ngomong gede gitu ya pengertian lah ya kode anjing. Ada karena. Jadi untuk produk TDR sama ISS. Kalau TDR sama ISS lebih mendominasi 70%. Sisanya pendukung-pendukung ya kayak produk Regina, Nemo, JPA. Nah itu sepuluh tahun. Regina itu siapa? Regina Agus. Itu bukan. Regina itu semacam rantai. Rantai dari Ceko. Dari Ceko. Oh. Regina rantai dari Ceko. Boleh. Doain aja siapa tahu bisa nih untuk apa? Safe stuntman. Safe stuntman Regina. Mau lihat contohnya enggak? Boleh. Len. Ya ampun jadi ngevlogin Pak Len. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi di bagian gua kali ini kan ngevlog orang. Iya, ngevlog terus. Mana? Oh. Ada beberapa tipe dia. Pokoknya lengkap dia. Oh gitu ya. Ini berapa? 428. Ada 428, 520, 415. Oh gitu. Ini rantainya lagi ini nih, lagi membuming, Bang. Membuming di dunia balap, di dunia ini. Oh. Lagi ya, kalau orang mau bilang apa ya? Viral. Lagi viral lagi. Viral lah, jangan usah kayak orang-orang. Jangan orang-orang lain yang viral yang enggak enak-enak diviralin ya. Okay. Yang enak. Oh iya. Harus yang gordeng-gordeng eh. Kok gordeng? Nah, ini 520-nya nih. Oh, ini gede nih. 520-nya nih. 520-nya tuh. Gelatan. Itu 520 ya? Iya. Kayak begini jis, 428. Lu main buka-buka aja lu. Domelin lu. Enggak apa-apa. Ada itu. Karena ini nih karena. Knalpot juga dari. Kalau knalpot kita kebetulan produksi sendiri, Bang. Oh, produksi sendiri. Nah, kita bekerja sama ada pihak-pihak. Iya, knalpot. Dia RRSS Exhaust. Oh, gimana mau di endorse? Nama aja salah, Den. Cobalah. Dipanggil tuh, sono. Stopin mana ada? Udah sini dulu. Beda, kak. Oh, ntar sampai jumpa ya. Layani siap. Dulu ya. Siap. Layani dulu kita. Siap. Lu pegang dua kamera, berlama. Gitu dong. Lu pegang dua kamera. Oke. Oh. Ada expert. Ngevlognya begitu bang, kayak gitu aja bagaimana? Ini mati nggak apa-apa? Gitu lah, ini apa masalahnya deh? Displaynya. Lu anak orang kaya tapi nora. Nanti dia nyala sendiri. Bukan gitu, ini pegangnya ribet. Udah, punya gua matiin. Ya udah. Oh gitu. Len, ya enggak apa-apa nanti gua nge-vlog lagi. Beda lagi. Gua enggak mau tahu gua ada vlog sama lu tapi beda harus punya gua sendiri. Oh ya udah. Nah, ya udah ini tangan kanan aja ini yang bagus. Lu channelnya banyak nih. Iyalah, karena subscriber-nya paling. Masih 300 mus subscriber-nya itu. Buruan. Nih, subscribe nih. Ya paling. Wah. Ntar diedit. Tadi soalnya kan punya aku udah ingat Mas Den buka kereta sekolah sudah ada sekitar 3 tahun ada sekitar 3 tahun kira-kira Mas Den awal buka RSS suka dukanya gimana Mas Den? Suka dukanya buka lu jadi sibuk lu kan udah buyar gue pengen buyar kan gue tadi mau ngapa ya kita gak perlu sebelum orangnya kesini ya. Ya, kita nggak tahu. Iya, jadi ini jis sindang. Ini dari RSS ini dia mengeluarkan knalpot lubang kentut ya jis. WR15. Dia juga ada WR155. Sama aja 155, 155 iya. Dan ini punyanya CRF 150. Oh jis, knalsprot Makwil. Dari segi finishing, playability Makwil. Joss. CRF 150. Dan ini ada apa ini? Ini apa ya? Turunin. Hah? Turunin. Bang, ini bang. Apa? Enggak, cuma nunjuk doang. Ini apa sih? Ekspedisi. Oh. Ini hand gua. Enggak. Balik lagi sini. Oh iya. Ini hand gua. Ada expedition. Terus ada pro taper di sini juga. Ini juga ada apa ini? Ini engine guard motor apa ini? Betul ini kayak. Ini buat tire kayaknya. Oh, WR dis. Banyakan si WR ya? Karbon. Full karbon ya. Enggak pakai embel-embelan. Pakai fiber aja. Kagak ada. Langsung tuh. Mantap. Kevlar karbon. Iya. Joss. Rosos. Ini punyanya
R25 yang model klasik, Cis. Oh, jadi R25 kalau ini tinggal pasang doang dan ya. Iya. Itu tuh cover radiator karbon, di sini ada Vario Pecik dan Adi. Di sini juga ada NMAX RL dan Lexi. Ini kenapa R19? R9, R9 dong. R9. R9, Cis. Tadi ya, RRS. Oh iya. Motor apa ini ya? Oh, NMAX. R9. Mantap ini, Cis. Jos. Kenapa pertama gue dulu, Den? Di KLX. Apa? Apa? Bender. Apa? Enggak, ini nge-vlog ini nih. Ada R Rock One. Oh. Nah ini Rock One ini punyanya Snoko Aerox, ada punya Aerox juga. Apa lagi ya? Aerox semua sih semuanya kan? Dia memberi kental atau benar-benar, cuma anda kurang paham. Kode NKN Max Seal Hitam Cover and Cuk. Saya ini ngeplok sendiri, Cih. Yang punya lagi ngelayanin dulu. Ya kita kesana, kita kesana, yuk. Kita kesana. Kagak ini belum ini. Jadi ini ada perpelekan, Cih. Masih ada cover-cover karbon juga. Dan ada tempat logo-nya NMAX. Gede amat. Jadi, lo gak bakal kena impoten dan kalau kalau kayak tabrakan gitu. Jadi empuk di sininya nih. Oh, nah, di sini juga ada mikanya motor. Ada holder HP, Kati holder cek. Handphone juga. Dari holder ya. Holder kan? Phone holder. Phone holder. Iya, jadi buat di motor. Iya. Buat sih. Ini kalau ini apa nih? Itu kayak guard juga itu belakang. Oh, oh ini nah. Yang buat di belakang nih. Oh. Buat di belakang. Okay. Kayaknya sih motor apa? Motor apa? Kita. Ini katanya. Gue sih sudah tahu sih. Ini RGB nih. RGB Mac and Mac. Bagus itu. Apa kita tuh lagi kan kita gimana pak? Bagaimana? Bagaimana? Ini buat motor apa sih ini? Ini buat NMAX. NMAX sama ini Aero. Nah yang tadi kita tanya ini apa nih? Ini plat number. Untuk plat number XSR belakang. Kan banyak yang dibuat kayak gaya-gaya Street Fighter kayak gitu. XSR itu apa? Yamaha XSS yang kayak Kawasaki WE. Iya, benar. Kayak W175. Nah, persis tuh. Dipegang. Oh, ini ada perlampuan jis mika-mikanya. Udih, wow. Bisa langsung aduk. Iya. Ada punya R25 MT juga ada. R25 MT Making. Waduh. Tapi lebih ke Yamaha sih. Lebih ke Yamaha sih emang iya. Di sini karena dealer Yamaha jis. Saya juga pakai Yamaha motor. Ini ada perpedokan. Pedok ya ini ya? Iya, standar pedok belakang. Standar pedok belakang. Juga ada lampu, satu lampu deh. Lampu menuju ke jalan yang benar deh. Iya, ini lampunya. Ini apa tuh? Mau ke mana? Enggak. Oh, enggak. Ini lebih ke bebek nih kalau yang ini nih. Dia enggak ada palangan. Terus jadi, dia jadi lebih rendah, iya. Oh. Kalau ini lebih ke sport. Ada palangan, dia lebih tinggi jadinya. Dengan harga? Ini sih kena 675. Itu udah harga jual, yang ini 475. 475 aja. Kalau mau beli berarti diskon. Ya lu harus follow dulu, Cis. Ya, ada di sini. Follow baru bisa di diskon. Dan di sini ada peristilan. Rintilan dan kok kebuka kacanya bang? Saya nggak tahu. Aduh, wah bahaya nih. Wah, bahaya lu kebuka. Cek. Ada nggak? Oh, aduh. Ini nih, soalnya selalu ketutup. Tiba-tiba kok kebuka sih? Saya kan baru lewat nggak ada tadi bang. Oh ya udah review aja lah. Nah ini perintilan-perintilan ini buat motor apa aja? Lengkap ada R25, NMAX, NMAX King, banyak kok. Kalau ini varian mix. Oh, iya kayak fan coupling R25, iya. Selang rem hell, motor-motor Herex. Itu tutup tangki motor apa? Tutup tangki ada CBR250RE, ada R25, berapa biaya tutup tangki? Kalau tutup tangki itu kan itu yang dari Jepang, itu kisaran 3 jutaan. Tutup tangki doang? Kisaran 3 jutaan. Kalau yang apa? Yang lokal-lokalan sih yang kayak ini paling ada di 700-an, 600-an. Anjir lu kata gua cokelat, lu bangke lu ya. Berapa? Ada yang lokal lama ada yang 600.
700. Oh ini iya. Tutup tangki ono iya. Yang gede pula. Iya. Oh. Ada yang lokalan, ada juga yang lokalan. Lokalan. Ada brandnya kan enggak yang lokalan? Yang lokalan mungkin ada dari Bepro tuh ada. Pentil. Tutup pentil miring. Apa-apa? Jadi kalau pentilnya lurus miringin. Biar pentilnya jangan terlalu ini nongol, Bang. Pentil dan apa sih buat ban? Iya, buat pelok. Tutupnya apa? Pentilnya pentil tubeless. Pentil tubeless ya. Berapa nih? Ini 350. Kenapa? Dia lama di situ ya? Kenapa emang? Gak apa-apa, lama di pentil gitu. Pentil. Pentil ban tubeless. Bukan pentil itu. Itu mau pentil. Enak. Ya, boy gitulah. Di sini produknya KPC dengan harganya ya agak ini ya. Agak terjangkau. Nah, silakan dong. Nah, ini dia bos Regina nih. Tadi bosnya nih yang tadi oh, iya, bos Erik ya. Bukan bos Iman. Salah lagi ya Allah. Nih yang punya ini nih yang salaman kenalan dulu. Siap, nah, kenalan dulu. Nah, oh. Siap. Jadi Makwil. Hey. Ini Denistan, Pak. Wah. Iya, Pak. Denistan ya. Iya, yang punya dia yang. Bapak ini yang apa? Regina yang punya Regina yang punya Gema yang punya Nemo. Oh, Regina Rantai ya? Iya. Distributornya kita. Oh, cis. Regina harus dicobain, cis. Cis. Nih. Kayak gini nih. Nah, ini 520. 428. Eh, 428. Salah lagi. Ya, motor saya MT25 sih, Pak. MT25 mata du 520. 520 iya. Panjangnya ya pokoknya hampir kalau gue beli rantai 2 seginian sih gue. Ya kita. Cuma nanti kalau dikasih gue pasang di MT. Banyak juga dia. Subscribernya. Wah, wow, iya, 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 masih receh lah, Pak. Berapa receh. Subscriber, Bang? Recehnya udah banyak ya. Berapa subscriber? 278. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Sedikit aja 278 itu sedikit receh ya. Kalau wah, teman-teman saya udah di atas ya. 300 dan 500, Pak. Ada. Kita juga nyusul deh. Oh iya. Ya. Kita juga nyusul deh. Soalnya saya ngomong sama dia bantu-bantu Maxwire, Pak, promosi. Iya, iya, iya. Apalagi? Tur keliling. Oh, Maxwire tadi kita kasih sampel Maxwire. Benar. Maxwire nih kabelnya, kabel itu buat mengurangi emisi, responnya bagus. Wah, kemarin mantap. Iya. Boleh dicoba nih Maxwire. Mungkin ya nanti bisa diinin juga ya kan ini. Iya. Maxwire. Ini lebih contoh kabel dalamnya oh. Yang ada di dalam situ. Ini buat balap apa buat apa nih, Om? Bisa buat balap. Ya, balap buat harian. Bisa buat balap buat harian. Gitu. Rey, mana pas coba ya? Gimana responnya, Rey? Mobilnya dipakai di mobil. Mobil saya udah pakai lebih hemat. Maxwire. Lebih hemat ya? Lebih hemat. Mungkin bisa dicoba nanti di MT25. Bisa. Maxwire lu harus coba. MT25 ya? MT25, iya. Boleh. Ya rantai sih juga MT25 mana juga. Rantai MT25. Ini maku ini Cisa, lu harus coba belinya ada di ini RSS Shop. Jalan Mayor Rocking nomor beda sama yang sebelumnya Cis ya. Ini lebih Makwil. Lebih Makwil lah. Iya enggak? Just lu harus coba di Maxwire. Kalau kemarin kabel setan, kita nggak main setan-setanan. Iya, takut cis. Angel wire. Kabel malaikat. Turbo booster motor CY celer. Makwil. Jadi kayak jos ini. Jos. Udah lengkap dia. Tinggal dicoba. Jadi seisi gini nih ada di box. Ya, iya. Nyoloknya kemana aja ini? Dari aki. Adjust power block ke top body ke negatif body terus dari aki positif itu aki satu lagi dari aki negatifnya ke negatif body ke negatif silinder jadi negatif aki ke power block di situ juga ada ininya ada penjelasannya ada semua buku penunjuknya iya betul. Ada buku penunjuknya juga Cis kalau lo mau beli Maxwire. Siapa buku tahu bisa apa wili-wili sambil panduan. Pasti iya benar coba nanti ya. Wili-wili burnout. Hemat.
sama rantainya ini Regina Cis, ini yang viral Cis katanya Cis. Nanti ini juga coba. Yang punya ini nih Bang, yang tadi Abang review. Oh, Bapak Indang. Iya iya ini ya, yang ya, punya ya. Nemo-Nemo, Bapak ini juga. Nanti yang punya Busi Bridge, Bapak ini juga. Pernah dengar enggak? Busi Bridge. Nah. Saya pakai Bridge. Nah. Wah, cos lu lah. Cos lu. Thank you. Saya dari 2018 pakai Bridge. Oh, sampai sekarang. Iya, tapi alhamdulillah ya enggak pernah beli. Oke. Jadi saya kemarin dikasih terus Busi Bridge. Iya, nanti juga mungkin Bridge nanti akan dimasuk. Gimana responnya ini pakai Busi Bridge? Makmur. Iya. Nih. Di sini. Kalau saya kemarin dikasih yang buat racing tuh yang harganya agak mahalan. Kalau racing 700.000 ya, Pak ya? Oh, yang bukan. Racing yang ini yang ZS. Yang ZS. ZS 300.000-an benar. ZS. Wah, mantap kali. 300.000-an. Nih, dikasih dua. Pakai ini. Gua pakai Bridge. Iya, gua lupa enggak tahu. Nih, langsung ketemu sama bosnya ini nih. Oh, yang punya Bridge, yang punya Regina. Saya bisa ngomong. Ya sering dikasih Bridge cuman ya gitu sih. Tadi baru cerita-cerita habis. Regina sama Kare langsung datang. Ini kayaknya ada indra keenam mungkin. Ada indra keenam nih. Mantap ya. Jodoh nih. Lah kayak ngomong kan. Di sini ternyata juga ada Bridge ya. Ada. Kita ada Bridge juga. Bridge Marquew. Pakai Bridge. Iya. Maaf ya Bridge, soalnya saya dari dulu dikasih cuman belum saya publish mulu di YouTube. Waduh, udah ada bos-bosannya lagi langsung. Aduh, Makwil. Ini Regina ya? Malu turunan, maju mana? Gejat dulu. Gua ada tas. Boleh ngintip-ngintip nih. Tenang, Regina akan support. Safe stuntman, doain. Ya kan? Nih Bang, ada lagi salah satu unggulan dari kita. Apa? Oke. Okay? Biasa orang ngomongnya RS Tai Chi. Oh, Tai Chi. Kalian tahu Tai Chi. Nah, apa nih? Ada apa dari Tai Chi? Protektor semua dari Tai Chi nih. Ada dari glove, dari chest protector, bleeding pad, inner suit, lengkap semua nih dari RS Tai Chi. Terus kalau alay, ya made in Jepang. Ini original Jepang. Nah kebetulan kalau untuk RS Tai Chi kan Prime Gear sebagai distributor utamanya. Ya. Nah di sini Prime Gear di bagian depan, kita di bagian belakang. Kita juga ada. Ini apa ini? Itu sleeping pad Bang, yang biasa orang suka nikung-nikung. Konring. Monaskon. Apa ini? Dulu kan waktu kecil Abang pasti pakai batok kelapa ya. Hah? Enggak, saya enggak pernah balap. Saya pikir itu ini buat kuping. Oh, salah dong. Itu. Di sini berarti ini buat riding, touring dan balap. Rudy riding, touring, balap, daily semua serba ada. Rudy siapa? Rudy. Salah ngomong. Nah, ini juga produk-produk Nemo, water transfernya ada nih. Ini juga dari Nemo itu apa? Nemo itu produknya dari Pagiman juga. Oh, Pagiman. Iya. Pagiman. Itu dari untuk water transfer. Nah, itu semua. Banyak nih. Oke, kalau ini karbonnya ini ya kayaknya ya. WTP dia. WTP. Iya, celup apa? Iya. Kalau yang tadi Cis Ono yang tadi original. Itu original bener-bener full kan. Kalau ini untuk menengah ke bawah. Iya. Biasanya pakai ini. Kisaran harga? Kisaran ini enggak terlalu mahal sih, kayak gini nih 200.000 doang. Oh, segede-gede gini. Oh, udah beli sih. Ono lagi nih. Di sini online-nya juga kenceng ya, Bang. Online-nya lumayan kan, Bang. Kalau online kita lebih lumayan ke Instagram sama Tokopedia apa. Kalau Tokopedia Bukalapak kita belum terlalu in, tapi Bukalapak Ray Speed Shop kunjungi aja banyak kok di situ. Ray Speed Shop. Iya. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke Instagram. Oh iya sih. Kita juga jualan gitar buat lebih ke Instagram. Nah, ini nih. Nah, ini Bang Ray ini. Yang punya premier yang mana sih yang mekar yang kemarin habis nikah. Biasanya begini, kenapa kalau habis nikah itu terus istrinya makanya mikir, tapi saya yang buang udah ya. Ini lu perangkat elektronik isi dunianya kayak Erik ini AIM
Solo 2DL ini untuk kamera, untuk apa, data-data logger semua ada di sini. Kalau ini ya lebih ke data pembalap, data motor sih sebenarnya. Jauh banget setara MotoGP ini. Motornya bos kami. Iya, bisa kebaca nanti di sini. Yang punya R1M, bos Aini. Produknya TDR nih. Kalau nggak salah produknya TDR itu banyak ya di MT25 ya? Banyak. Punya disc brake, ya ada kamas rem juga. Kamas rem ada. Stang rem. Stangnya juga keren nih. Iya, stang fatbarnya. Di sini juga. Tapi ini bukan fatbar. Apa sih nama kategorinya? Ah, bukan mana? Ya. Ini ada isi sok nih. Ada isi sok. Isi sok. Ini asok. Asok motor apa ini, Bang? Ini ada R25. R25 yang ada yang baru, ada yang lama. Nah, ini kalau bilang open cateringnya. Nah, jadi ada kompresi, ini ada semuanya. Iya, bisa diatur. Harganya nggak terlalu mahal. Sekitar 15 jutaan. Ini motor. 15 juta. Iya, 15 juta. Enggak terlalu mahal sih. Mbak. Ya, mau nanya, Mbak. Iya. Mbaknya di depan bagian helm. Iya, bagian frame dia. Apa? Aku. Apa bagian frame dia? Apa kayak Tai Chi di sana di depan lagi? Bisa di endorse enggak, Mbak? Jangan tanya aku. Lagi. Coba coba lihat ini dong, Mbak. Bisa pasang belakang, mau isi siapa? Isi belakang. Pakai. Enggak. Duit. Bahaya. Nih, yang 15 juta mau enggak? Belilah dua lah, gue besok lah. Beli dua deh nih, besok. Nih kayak gini, terus kita ada satu produk unggulan. Kebetulan kita kan kerjasama sama Yamaha di dalam Yamaha Car Motor. Nah, kerjasama sama YSS. Nah, kenapa kita bilang produk unggulan? Karena ini, shock ini standar original bawaan MX-King. Cuman kita ganti open cateringnya pakai YSS. Bisa. Jadi kita jualnya posisi kita pakai barang daripada mereka pakai open catering. Mereka beli stok lagi, mereka buat lagi, mending mereka beli paketan. Cis, ini juga bisa loh, Cis. Lo beli motor Yamaha, bisa lo mau beli helm, mau beli apapun, mau bisa di custom. Intinya lo beli motor di sini bisa sekaligus bisa angsuran ya, semua bisa. Jadi lo mau modif apa segala macam boleh. Nanti bisa masuk angsuran, Cis. Gokil. Satu keunggulan di Jabodetabek. Jabodetabek. Cuma di sini doang. Bisa bikin motor kristal di sini juga. Bisa. Kan ada tegel racingnya. Iya. Kayak begini. Boleh. Ipon adalah oli terbaik di Indonesia. Dengan struktur komponen campuran tebal. Tapi bakal abang kayak gitu kayak ngelawak, Bang. Terbilang menipat. Gak ada. Vlogger review buat otomotif kayak gua enggak ada. Semuanya serius, enggak ada yang berani selain kayak gua, ya kan. Ini juga brand gua nih, Cis, buat support di Safe Stuntman. Iya. Siapa sih? Ipon dong. Sepasang macam-macam sih, ada yang di 5 jutaan, ada yang di 6 jutaan, bahkan ada yang di 7 jutaan kayak Excelsior, TK Racing. Tuh dari situ. TK Racing. Ini model apa nih? Nah, itu TDR yang tipe Yusef, Bang. Ini suka nih ini. Nah, ini kenapa nih banyak yang senang sekarang, karena dia tuh bentuknya bulat jadinya. Iya. Bentuknya tadi lebih pendek, Bang. Apa enggak sama aja? Sama aja. Kalau jari-jari sama aja. Cuman lebih ya banyak sih yang suka sama TDR. Model aja nih. Modelnya Yusef hampir sama kayak Takasago. Iya. Harganya kisaran kalau ini sekitar 5 jutaan lebih. Kalau untuk peleknya aja di sini jual juga. Peleknya jual, peleknya itu 1850 depan belakang. Depan belakang. Iya, ukurannya 350-300. Kalau ukurannya sama semua gitu enggak bisa ya? Kebetulan dia enggak ngeluarin. Bisa sih, bisa. Bisa banget kalau TDR masih bisa beli pisah. Kalau paling sudut tuh Takasago bar tubeless dia. Ini keren. Iya, banyak kalo banget yang pakai, keren juga. Iya, mau dibuat lagi? Boleh. Tenang, siap.
Di list nanti ini buat WR ya semua nih ya. Iya, ini semua kebetulan buat WR karena kita ada di Yamaha, cuman ada juga versi KLX, ada juga versi CRF, ada juga. Tunjukin lagi nih salah satu produk dari RS Taichi yang dipakai di dunia dan di di Asia. Ini RS Taichi. Oh, ini dijual. Habis hari? Pakai Taichi. Pakai Taichi. Apa? Ini nih yang dijual ini saya kerja di belakang. Oh. Ini new, yang ini punya pembalap-pembalap kita. Terus saya punya Kare, bukan dijual second, masih dipakai. Oh, saya pikir dijual juga. Ini punya Kare, punya Kare, punya Kare. Nah, kalau ini yang dipakai balap biasa yang punya Kare ini. 1600 yuan. Iya, ini kisaran yang ini 21 juta. Yang ini 19 juta, 16 juta. Oke. Okay. Bunyinya. Bunyinya gitu. Mau balap. Biarannya nih banyak nih kayak di sini ada juara nih, juara nasionalnya Wahyu Haji. Asia ya, ini. Tahu-tahu Wahyu Haji 2016 underground. Oh, ditaruh di sini sih ya. Iya, soalnya Wahyu, Kare, Kak Erik, Fadil, Adi, rata-rata semua itu pembalapnya Carlos. Iya, benar-benar. Nah, jadi di support lah. Nah, jadi ada mesnya sendiri, ada tempat fitnessnya sendiri. Wahyu ini kayak gitu. Ya kapan-kapan lah main vlogin sama itu. Sama pembalap-pembalap Fadli ya, itu saya ngefans sama dia. Sama yang Fadli. Ya, kalau yang Fadli sekarang udah buka sekolah. Dia ke Honda dia. Oh, ke Honda. Nah, oh, makanya jangan balap liar. Kalau bisa harus ini. Berprestasi. Dan biar bisa berprestasi. Iya. Biar banyak sponsor. Main ke belakang yuk. Ke speed shop. Nah, itu. Ke ini, gak tempat apa? Kita. Oh iya. Ke workshop. Ke workshop. Yuk, ke workshop. Semua di sini nih pembalap nasional ya lumayan lah terkenal semua di sini kayak Vero Sucir ini kan kemarin lagi nih pembalapnya EMA Indonesia ini kemarin juara satu ini juga baru pulang set up bang dari Subang baru pulang buat persiapan di CP Indonesia Cup Kiki dan Cleo nih Sucir ya Cleo dia pengabdiannya udah sanggup banget ya, ya udah lumayan ini untuk varian-varian ya kan gue bilang kan keren ini kemarin juara 4 supermoto di Bandung ini? 4, iya yang main? Yang main Aditya Fauzi nanti kita mau main lagi tanggal 5 supermoto di Bandung. Nah Cis, yang gue bilang tadi Cis jadi lo kredit motor di Mekar Cibinong di depan abis itu lo pengen kenceng gitu kan. Nah lu bisa borak di sini. Karena nanti dimasukin di uangnya, dimasukin di aksuran ya. Iya, bisa. Jadi dibuletin total harganya semua, baru dibikin aksurannya. Cuman ada di Yamaha Mekar Motor, Bintaro, Cibinong, dan Bogor. Semua bisa langsung, oke? Okay? Bisa. Ada tempat yang awal lagi, demo sih di belakang. Oh, jadi dulu. Terserah diri mau sih. Ayo! Yuk, oh, kalau mau main sana. Ayo Cis, masih on cam? On cam Cis. Penggemar Bang Den nih. Halo, iya. Masa penggemar Bang Den nih. Ayo, ikuti terus dia. Pokoknya kalau malam tuh buka YouTube. Oh, saya jangan lah, aduh. Ini macam dari Stunt Rider, oh, mau nyanyi-nyanyi apa aduh, juga. Aduh, belum sih. Dia channel dia. Gila. Mantap banget, Jos. Parah banget sih, perdamnya tebal. Ini sebenarnya Dino tuh diapain sih? Saya belum masih belum tahu. Sama ini langsung. Kalau dyno itu intinya kita mau cari tahu settingan optimumnya motor. Settingan optimum motor. Jadi tenaganya berapa, tenaganya diukur dengan satuan horsepower. Terus kekuatannya berapa dengan satuan torsi.
Jadi kalau motor-motor injeksi ini kan kita mau cari AFR istilahnya, air fuel ratio kayak ideal. Jadi kan kadang kan kebanyakan orang bikin belum di dyno, langsung setting di lapangan ya ada banyak miss, terus tiba-tiba jebol. Ya mungkin karena settingan mapping bensinnya, apinya atau apapun belum optimum atau pincang sehingga keburu trouble di lapangan gitu. Nah, kalau di sini kita cari settingan optimumnya, oh nih powernya segini, AFR-nya udah kita set ideal sesuai dengan kondisi lapangan kayak gitu. Jadi buat cari aman sih, buat cari aman sama tahu benchmarking ya, apa yang kita bikin ini hasilnya berapa. Ngeceknya bisa di komputer ya. Bisa langsung di sini semua bisa kebaca. Iya. Jadi gunakanlah data, jangan gunakan feeling. By data pasti aman, by feeling pasti hancur. Gitu aja sekarang. Ya, ya. Injeksi bukan karbu. Ya. Panas. Panas, PA. Iya emang. Gua enggak nyetel blower depan. Cari optimum suhu panas. Di sini kalau motor freestyle kita baru dyno satu. Siapa tuh? Punyanya Meta. Oh, punya Meta. Ini Bang Denny mungkin nanti mau kita stand. Boleh sini. Nanti next. Iyalah. Oke. Okay. Naik sini baru kita vlog-vlog biar langsung freestyle kira-kira nerbang enggak motornya. Iya kan? Terbang lah pasti. Ya. Pokoknya dyno ini buat umum ya. Siapa aja yang mau datang tinggal kontak di bar, Bang. Saya mau dyno, mau cek langsung. Langsung. Nah, langsung rekening. Langsung Mark View. Biasanya kan orang nih kagak tahu nih, Bang. Harganya berapa sih untuk kalau dyno? Harga itu relatif ya Bang ya, kisaran 500 sampai 800. 800 itu kita lebih ke big bike. Big bike. Iya. Soalnya dia makan waktunya lumayan lama, terus panasnya apa. Kalau untuk biasa-biasa 500.000 per jam. Oh, gitu coy. Iya. Bang Denny pernah marahin saya, "Weh, lu ribut tuh, dyno kayak gini padahal lihat siaran langsung," katanya. "Aduh, jam 2 malam kita dyno nih." Marahin saya nih ribut. Berarti latihan sampai tengah malam sih enggak boleh deh. Iya. Boleh, boleh banget di sini. Di sini biasanya kalau udah sore suka latihan-latihan di sini, Om. Cuman ini karena posisi banyak aja. Maaf, Wijis. Gila, ini udah lama banget nih, pasti bosan nih penonton nih. Iya. Ya udah. Gitu aja video gua, Cis ya. Jangan bosan sama video gua pokoknya. Bakal kocak pokoknya. Bang Denny is the best. Dan Race Peace Shop bakal support kita di periode 2021. Oke, mantap. Matiu. Jangan lupa di-follow Instagram gua Denny Stan dan follow Instagram Race Peace Shop, ada si Valen juga. Valen Rindu tuh guys. Ada kameramen. Ya. El Barazi double R. Nah. Terus juga Race Peace Shop itu ada akun YouTube-nya, Cis. Jangan lupa di-subscribe. Dadah.